Pakan, Mbak katanya di Aceh, tidak serentak melaksanakan maulid pada 12 Rabiawal. Alasan yang pertama, memang tanggal 12 Rabiawal bukanlah tanggal yang disepakati tentang kelahiran Rasulullah. Dan bulan Rabiawal juga bukan bulan yang disepakati tentang bulan kelahiran Rasulullah. Tetapi pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling banyak yang merawinya adalah Rasul lahir pada 12 Rabiawal pada hari Senin. Menyolang kita Nurul Yakin tanggal badub. Nyana salah lo, Rasul lahir tanggal 18 Rabiawal. Nyan yang kuat versi pengarang kitab Nurul Yakin. So, Khudari Bek muruk ko nyan. Alasan ko nyan munyo ta atlet mundur dengan sistem ilmu falak, maka hana urus Senin yang bertepatan dengan 12 Rabiawal. Jadi yang disepakati adalah cuma hari Senin. Kemudian alasan yang kedua, bahkan terutama tanya di Aceh tidak serentak melaksanakan pelaksanaan maulid karena memang perintahnya daripada Sultan Aceh dulu. Pernah Abu Lamkawi khutbah Jumat Hina. Isi khutbah cuma gebaca Abu Lamkawi undang-undang yang tertulis dalam Kanun Al-Ashi dan yang dikumpulkan Kanun Al-Ashi sebut di masa Syekh Abdul Rauf atau di masa Raja Safiatuddin Shah dikumpulkan Kanun Al-Ashi sebut. Di antara isi kanun sebut diperintahkan kepada seluruh masyarakat di Aceh untuk tidak melaksanakan maulid dengan serentak tetapi melaksanakan maulid dalam masa 4 bulan, Rabiawal, Rabiawal akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, yang perintah raja dengan alasan supaya bisa saling kunjung-mengunjung, bisa saling berbagi sedekah, bisa saling berbagi kenduri. Munya memandu melaksanakan maulid pada 12 Rabiawal ka tinggal ibu, bahkan orang kampung lain tidak mungkin menghadiri dikarenakan kauri kampungnya cuma dirasai oleh penduduk kampungnya. Kauri kampung Catrung cuma dirasai oleh penduduk Catrung, sama santri dah Catrung so. Yang duduk Catrung. Untuk kampung lain yang hana santri dah Catrung, kake paya mojok-jok ke ko bila ulam. Jadi hikmah, dua buah hikmah pakan, dua buah alasan pakan tidak melaksanakan maulid secara serentak.